Sudah 39 tahun Budi Cahyono melakukan donor darah di PMI DKI Jakarta, dengan total secara keseluruhan sekira 104 donor yang diberikan untuk pasien yang membutuhkan. Saat ditemui awak media, Budi Cahyono pendonor darah menceritakan. Pak, sejak kapan Pak ikut donor darah? Tahun 1982. Pertama kali saya ambil SIM. Nah, itu apa sih Pak yang membuat Bapak ingin donor darah dari tahun 82 itu? Ya karena SIM tadi, saya harus mau bikin SIM, lalu saya harus donor. Waktu itu tahun segitu tuh harus ada persyaratan kalau ngambil SIM harus donor dulu. Harus donor dulu. Iya. Nah, terus sudah berapa banyak Pak yang donor yang di... Sampai saat ini 104 kali. 104 kali. Ya. Nah sebelumnya Bapak pernah dapat penghargaan ya Pak? Sudah dari yang 5 kali, 10 kali, 15 kali, 25 kali, kemudian 75, baru sekarang yang 50, yang tingkat 150. Karena kemarin harusnya tahun 2020, karena pandemi, katanya ditunda. Oh, tunda. Iya. Nah, itu manfaat. Manfaatnya apa sih Pak kalau donor itu Pak? Alhamdulillah ya, buat saya sih sehat-sehat saja. Karena ya tadi disilakan oleh Pak Rustam tadi bahwa kita selalu mendapat darah baru ya. Ya mulai 3 bulan 10 hari itu setelah kita diambil, kita akan dapatkan darah baru. Itu mungkin salah satu manfaat buat kita pendonor gitu. Dan sampai saat ini ya alhamdulillah saya usia sekarang 68 tahun ya. Pak, sempat ragu ya sih Pak atau takut Pak di masa pandemi gitu? Kalau waktu pandemi sempat ya, makanya saya sudah 2 tahun ini vakum. Selama pandemi saya belum ambil. Karena mungkin nanti habis ini saya mau ambil mungkin kalau nggak terlalu ramai ya, gitu pulang dari sini. Pak, untuk penghargaan sebelumnya itu dapat emas 0,5 gram juga nggak sih Pak? Atau baru kali yang ini? 75 kali yang dapat emas. Berapa gram? Apa namanya itu? Pin. Pin ya. Itu berapa gram Pak? Saya lupa ya, tapi di atas 0,5 kayaknya sih. Oh, di atas 0,5. Sekitar 2 apa 1. Berarti udah 2 kali dapat emas nih Pak ya? Pak, ya, seperti Pak Rustam tadi, itu bukan itu yang saya kejar. Saya kejar itu ini, sertifikatnya. Sertifikatnya. Karena buat cucu saya, anak-anak saya pajangkan di rumah gitu. Itu aja sih kalau saya hanya ininya saja biar mereka juga tergerak untuk bisa mau. Siap, makasih Pak. Ya.